Nah, sudah connect teman-teman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Back to my channel Pecinta Ngobdut 2442. Teman-teman yang berbahagia, semoga kondisi hari ini dan kedepannya kawan-kawan di sana dalam kondisi yang baik, sehat walafiat. Karena pada saat ini negara kita, bahkan negara-negara di dunia lainnya, sedang mengalami bencana COVID-19, dan oleh karena itu aktivitas sehari-hari disarankan untuk diam di rumah dalam rangka mengurangi ataupun mencegah dari penyebaran virus corona ini. Dan pada kesempatan kali ini pula, bagi siswa dan siswi yang sedang belajar secara online dan belajarnya dirumahkan, maka kesempatan ini dapat diambil dan bisa dilaksanakan. Dan oleh karena itu pula, kita akan melakukan satu tutorial bagaimana caranya kita dapat mengakses promo-promo dari provider Axis, diantaranya telah memberikan bonus 30 GB ya Allah Bang, untuk 7 hari. Dan oleh karena itu dapat kita laksanakan, kita ambil dan pergunakan sebaik-baiknya. Baik, kita akan cek dahulu karena saya sudah mengambilnya dan hari ini kebetulan hari ketujuhnya. No God, please no. No. Kita akan cek dulu pulsa dan kuotanya. Pulsa saya sebesar 472 sampai 9 April. Kita cek. Kita cek kuotanya. Paket yang saya miliki adalah unlimited gaming, bonus kuota 2 GB per hari selama 7 hari, dan kuota Kuai 100 MB 1 hari. Dan kita lihat berapa sisanya yang telah terpakai. Sisa bonusnya adalah 1,94 GB. Ini berlaku sampai tanggal 7 bulan April, yang berarti adalah hari ini terakhir. Baik teman-teman, kita lihat. Nah, ini adalah bukti daripada telah mendaftarkan bonus kuota 2 GB per hari selama 7 hari. Sudah aktif, bisa dipergunakan kuotanya untuk aplikasi Ruang Guru, Udemy, Genius, Pusat Pendidikan Top Universitas, dan Microsoft Office 365. Good job. Dan kita lihat lagi dari Axis Net-nya. Nah, ini adalah screenshot-nya bonus kuota 2 GB per hari selama 7 hari. Baik, kita akan cek dahulu. Kita nyalakan. Datanya, nyalakan dulu datanya, kita cek. Aplikasi YouTube tidak bisa membuka, terus berputar-putar.
kita lanjutkan. Nah, ini juga tidak ada sama sekali. Tidak ada keluar. Ya, tidak ada. Nih, tidak muncul. Dan kita akan mempergunakan Sipon Pro yang tipe 260. Sebelumnya saya menggunakan 172. Kita hentikan dahulu. Bahwasanya ini opsinya kita pilih Singapura ataupun negara yang lainnya, silahkan, ataupun kita Jepang, opsi pilihan ini secara langsung tidak menggunakan host atau bug hostnya, tidak ada. Baik, kita kembali dan kita akan mulai. Jika terjadi seperti ini, kita on off data saja. Ya Allah, Bang. Mulai lagi. Mungkin kondisinya sedang kondisi hujan, sehingga agak telat untuk koneksinya. Kita lihat dulu APN-nya. Ini pakai gunakan edukasi, ini bimbel.ruangguru.com. kembali kita ambil yang internet saja, VPN bawaan saja. Mulai kembali tes. Nah, sudah connect teman-teman. Good job. Kita lihat dulu IP-nya, alamatnya. Nah, itu WA, WhatsApp, notifikasi sudah masuk. So, ini negara Jepang. Kita langsung tes. Ya, hasil kawan-kawan. Nih, sudah terbuka. Ini membuktikan pulsa yang sebesar 400 tidak bisa akses internet dan juga buka YouTube. Kan kita coba putar dahulu.
sudah berubah menjadi begitu intinya. Kita coba untuk lihat Google Chrome-nya. Kita buka pet. Pas sekali. Lagi berproses, bentar lagi membuka. Mungkin karena sinyalnya kondisi hujan sehingga agak lelet, tapi dapat terakses. Terbuka teman-teman. Mungkin itu dulu tutorialnya. Sekian, semoga dapat bermanfaat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.